Minggu 14 Maret 2021, Paguyuban Putra Jawa Kelahiran Sumatera atau Puja Kesuma menggelar kunjungan bersama di kawasan Palmerah, Kota Jambi. Dalam sambutannya, Maulana sangat berapresiasi segala kegigihan Puja Kesuma yang terus berkembang di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial di tengah pandemi COVID-19. Seperti pelayanan ambulan gratis, Jumat berkah dengan membagikan makanan, sehingga penyemprotan disinfektan apabila ada lingkungan warga yang terpapar corona. Bagikan tali asi bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini insya Allah sangat bermanfaat, oleh karena itu kami akan mendukung terus kegiatan-kegiatan yang positif, yang berhubungan dengan kebaikan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi sekaligus Pembina Puja Kesuma, Dr. Haji Maulana MKM, beserta istri. Dalam kegiatan ini dihadiri Camat Palmerah Amran, serta Lurah Enrisel, dan Ketua Umum Puja Kesuma Haji Supariono, dan semua pengurus baik DPP Kota Jambi atau DPD Muaro Jambi, dan termasuk pengurus DPC Kota Jambi maupun dari Kabupaten. Stunting dan lain sebagainya. Anak-anak sekolah satu tahun tidak pernah tatap muka, nggak pernah ditimbang, nggak pernah diukur pertumbuhan dan perkembangannya. Nanti ada masalah gizi buruk. Ibu hamil karena takut kontrol, kemudian ada masalah dengan kehamilannya. Saat ini dan ke depan kita harus mengaktifkan kembali. Kita harus membiasakan diri dengan hidup bersama pandemi COVID ini. Kita tidak boleh takut berlebihan, tapi kita harus memenuhi standar protokol kesehatan. Kita jaga diri kita masing-masing, misalnya dengan menggunakan masker ini. Ini sudah melindungi 70%. Kemudian menjaga jarak, apalagi dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau ini insya Allah satu kawasan, kita tahu semua aktivitasnya. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, Puja Kesuma, sebuah organisasi yang sangat baik, saya atas nama pembina sangat mengapresiasi, dan atas nama pemerintah Kota Jambi juga sangat bersyukur ada kegiatan sukarela dengan ikhlas membantu saudara-saudara kita. Ada kegiatan Jumat memberikan makan bagi warga yang kurang mampu. Ini positif semua. Ambulan gratis, sehat terus, dan kita berbuat untuk kebaikan. Tebarkan salam kebaikan dimanapun kita berada, di semua level organisasi, mulai dari kelurahannya, kecamatan, kota, sampai ke pusatnya yang ada di Provinsi Jambi. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya yel-yel dulu ya, jawabannya guyub rukun sahlawase. Puja Kesuma! Guyub rukun sahlawase. Puja Kesuma! Guyub rukun sahlawase. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko dan kru Pikiran Raya Jambi melaporkan.